just assumed I'd play the part of keeping you in the right direction. No matter how your confidence may fall, I'll be here as your foundation. Perlahan tapi pasti, Asus mendatangkan kembali varian Zenfone 4 lainnya. Kini, Gayafone berkesempatan mencicipi manisnya ponsel Asus Zenfone 4 Selfie berwarna rose gold yang cantik ini. Terjawab sudah poin selling smartphone keluaran terbaru Asus yang mengutamakan kamera depan dengan konfigurasi lensa utama sebesar 20MP dan lensa kedua 8MP yang mempunyai fitur wide angle hingga 120 derajat. Sedangkan untuk kamera belakang, nongkrong lensa berukuran 16 megapiksel dengan lingkaran elegan yang mengkilat. Sebelum beranjak ke sesi selanjutnya, apa saja sih yang bakal kamu dapatkan dari paket penjualan Asus Zenfone 4 Selfie? Di sini terlihat box berwarna putih dengan aksen tulisan dan gambar berwarna pelangi yang mengkilat. Slide ke atas, kamu akan menemukan box dengan tulisan We Love Photo. Di dalamnya ada SIM ejector, buku atau kartu garansi, buku panduan penggunaan, dan jelly case. Berikutnya di bawah ini ponsel dari Asus sendiri, kabel data micro USB berwarna putih, earphone, dan terakhir kepala charger dengan output 5,2 volt 1 ampere. Ya, habis semua isi dari box Asus Zenfone 4 Selfie. Tampilan bagian depan yang hampir serupa dengan seri Zenfone 4 sebelumnya, Zenfone 4 Max Pro. Ponsel Asus tipe ini memiliki tombol home sekaligus fingerprint yang diberi aksen mengkilat di tepian pinggirnya dan ditemani ikon navigasi yang khas tanpa lampu latar. Layar ponsel terbentang seluas 5,5 in dengan resolusi HD dan tentunya sudah mengadaptasikan teknologi 2.5D glass. Nilai plus tambahan untuk layar ini, terlihat border hitam pada layar cukup tipis. Ketajaman dan kedalaman warna cukup nyaman di mata. Lanjut ke sisi paling kanan, ada tombol power bergerigi yang berdekatan dengan tombol volume. Bagian atas ada tombol jack audio dan mikrofon. Bagian sisi lainnya ada ruang SIM card. Khusus tipe ini, kalian tak perlu galau seperti ponsel-ponsel kebanyakan sekarang yang menganut sistem SIM hybrid. Yang ini bisa dual SIM ditambah micro SD eksternal. Dan sisi terakhir yang paling bawah terdapat lubang mikrofon, charger, dan speaker. Lanjut ke bagian belakang, ponsel ini berbalut casing berbahan logam dengan kelenturan menyerupai plastik. Gayafone sendiri sempat bingung bahan apa yang dipakai casing belakang ini. Ada sedikit mengganggu pada bagian pinggiran ponsel saat Gayafone genggam ponsel ini. Terasa bagian tepi layar yang sedikit terlalu tinggi. Namun nilai plus dari warna ini, bekas sidik jari tidak nampak terlihat, dan bobot ponsel ini cukup ringan. Ditenagai oleh prosesor Snapdragon 430 dengan kartu grafis Adreno 505, yang disandingkan dengan RAM sebesar 4GB, dan penyimpanan internal yang lega sebesar 64GB. Untuk koneksi jaringan datanya, ponsel ini sudah mendukung jaringan 4G LTE, termasuk jaringan 4G-nya Smartfren. Untuk urusan sistem operasi, ponsel ini sudah berbasis Android Nougat dengan balutan Zen UI terbaru versi 4. Banyak perubahan pada warna dan bentuk ikon menu ponsel. Ada beberapa fitur dan pengaturan baru di update yang sekarang ini, seperti Zen UI Safeguard, aplikasi tombol kepanikan, menghantarkan SMS bantuan atau SOS, lalu ada Kids Mode dan Easy Mode yang ditarik ke menu spesial. Berikutnya customer setting, di mana beberapa fitur Asus digabungkan di sini. Ada Twin Application, menu untuk cloning aplikasi, ada Zen Motion juga, dan lain-lain. Fitur terbaru lainnya ada aplikasi Selfie Master. Fitur ini terdiri dari Beauty Live untuk live streaming terlihat cantik. Ada menu kamera dan rekam video dengan efek beauty. Tidak ketinggalan fitur pengganti tema agar tidak terlalu bosan dengan tema bawaan.
Dan terakhir Mobile Manager, aplikasi monitoring ponsel seperti Clean RAM, Data Usage, Power Master, dan lain-lain. Fitur lainnya yang tidak kalah penting, ada LED notifikasi, dan dukungan USB OTG. Lalu, bagaimana dengan performanya? Ya, dengan kolaborasi antara sistem dan ponsel yang begitu baik, ponsel ini terasa ringan sekali, bermain game favorit pun tak perlu khawatir. Segala aktivitas ponsel ini ditopang dengan baterai sebesar 3000 mAh. Sesi ulasan terakhir pada video ini tentunya kamera. Tetap mengusung tagline-nya We Love Photo, Zenfone 4 Selfie bisa menjadi andalan buat kalian yang suka berselfie ria atau wifi. Kamera depan menjadi jagoan utama di ponsel ini, dibekali dual kamera, lensa sebesar 20MP dan 8MP. Untuk kamera belakang, terpasang lensa sebesar 16MP dengan kualitas hasil foto yang cukup baik. Berikut beberapa foto hasil dari ponsel ini. Sekian quick review ponsel Asus Zenfone 4 Selfie. Bila kalian suka, klik tombol like dan jangan lupa untuk subscribe channelnya Gaya Phone. Dadan undur pamit. Wassalam.